Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya wabarakatuh. Sikit wabarakatuh. di podcastnya Pro Media, podcast Ruang Kata. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, Bapak Pak Nuar. Ya. Dari Madura atau Surabaya atau Sidoarjo ini asal Pamekasan Madura, tapi asal Pamekasan. sejak 1980 sudah di Surabaya. Sampai oh, oke. Okay. Hari ini. Jadi domisili di Surabaya, ya, Pak Anwar, ya. Nuar, ya beliau ini pas ada acara di Jogja, jadi kami dalam tanda kutip menculik sebentar Pak Anwar untuk mampir dan berkenan untuk sharing-sharing nih di kesempatan kali ini. Sebuah penculikan yang saya nikmati. <laughs> Sebuah penculikan yang dinikmati. Oke, okay. uh, kalau teman-teman mungkin uh, pembaca banyak buku proyek media menemukan nama beliau ini di beberapa buku. Ya, ini udah ada empat buku di sini. Buku pertama ini karangan beliau, 50 pendakwah pengubah sejarah terus buku kedua yang ini jejak kisah pengukir sejarah buku ketiga buku yang spesial karena duet bareng Sartah Nasir keluarga Sakinah Perindu Janah dan buku terakhir yang beliau sudah uh, tulis dan terbit di Proyek Media berdekat dekat kepada yang maha dekat terus nanti juga ada akan ada buku baru Newanwar kita ya, bahas di belakang Nah, Pak Anwar Jailani ini selain penulis, beliau dari muda adalah seorang aktivis dan juga penulis di berbagai media nasional, gitu Pak Anwar ya. Hmm. Nah, ini sakit cerita sedikit Pak Anwar tentang itu, Pak Anwar. Mulai jadi aktivis itu tahun berapa? Terus aktifnya di mana Pak Anwar ini? Baik. Jadi saya merasa bersyukur <tuh> sejak pelajar tepatnya di SMA kelas 2 tahun 1978 78 Sa, ah, betul hmm. kurang lebih usia 16 tahun Oh ngapun berarti lahiran tahun berapa Pak Noor? 1962 62 Oh Masya Allah Iya betul, udah 16 tahun, hmm. 62 78. Saya aktif di pelajar Islam Indonesia. PII, PII. Ya berarti. P.I. itu berdiri tahun 1947 di Yogyakarta. Oh iya. Nah, saya aktif di P.I. Uh, kelas 2 SMA, SMA. SMA sampai lulus SMA. Kelas 2 SMA sampai lulus SMA. Nah sebagai aktivis, dan apalagi saya tinggal di rumah, di sebuah rumah yang kedua bapak ibu saya suka baca. Ha -ha. Maka di rumah itu banyak bahan bacaan. Oh. Banyak bahan bacaan. Dan jadilah saya seorang kutu buku. Jenis apa saja yang saya baca, hampir semua tema saya baca. Tapi karena memang dua orang tua saya, ayah dan ibu itu aktivis dakwah, okay. uh, maka yang paling banyak adalah buku-buku agama. Oh, agama dan okay. pergerakan. Nah dari bacaan-bacaan itu, itu mungkin kesimpulan umum ya, bahwa setiap pembaca yang baik, yang suka baca itu pasti kepengen menulis. Betapa nikmatnya jadi penulis hmm. dalam artian karyanya dipakai orang di banyak tempat hmm. hanya sekali nulis sekali kerja kira-kira begitu. Yeah. Nah saya ingat itu betapa sangat inginnya menjadi penulis menuangkan pikiran. Waktu itu yang terpikir sekedar tanda kutip menulis di koran. Ya. Itu? Saya bilang sekedar itu nulis di koran pun berat persyaratannya, <laughs> tapi ternyata uh, dalam dalam kenyataannya saya baru bisa menembus bukan ber, istilah menembus mungkin kurang tepat, uh -huh. saya bisa uh, berkarya diterima di koran koran terbit di Surabaya, tapi pembacanya paling banyak di Indonesia. Apa ya. nih gue, Pak Anur. Kenapa? Koran apa? Uh, Jawa Pos. Oh Jawa Pos. Jadi Jawa Pos itu disebut-sebut koran yang terbit di Surabaya, tapi pembacanya paling banyak di Indonesia. Oh iya, ah, betul. Nah, saya dibuat karya pertama di Japos, dan setelah itu di sejumlah media, tetapi tetap paling banyak jumlahnya di Japos. Tahun berapa pertama kali artikel tulisan Pak Anwar itu? 1998. 98. Oh, berarti... berarti umur saya 36 ya. Oh, udah 36 nggih, ya, Pak Anwar. Iya, 36 ya. ya. Cuman memang senang baca itu dari SMA nggih, ya, Pak Anwar. Iya, dari... bukan enggak sejak SD, sejak oh, SD, SD berarti. Ya. Oh. Cuma kepengen nulisnya heeh. Ah, ah. daya kritis itu tumbuh ketika terutama SMA. Hmm. Iya, Ini harus ditulis ini. Ini enggak benar ini. Nah itu, <laughs> ya. Itu ceritanya. Dan pesan saya kepada kawan-kawan pendengar yeah. penikmat siaran ini banyaklah banyaklah membaca dan bersegeralah untuk menulis ya. karena dua aktivitas ini sangat direkomendasikan oleh Islam hmm. lima ayat pertama yang Allah turunkan kepada kita itu kan berbicara tentang dua hal itu ya, ya betul, ikhrof betul, betul, bismillahirrahmanirrahim betul. jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu yang pertama ya. alalak satu al alaq empat kan al allama al Bil Kolam, kolam yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam kolam itu baca tulis hmm. nah, jadi dalam pemahaman saya Islam itu mengajarkan agar kita punya dua kecakapan ini sekaligus hmm. suka baca dan pintar menulis itu pemahaman saya dan itu saling berkait mungkin dan itu saling berkait gak, gak mungkin bisa nulis kalau nggak pernah baca tulisan gimana? yang baik hanya akan lahir dari pembaca rakus. Jangan salah yes, mengerti, eh, kan? rakus membaca bukan rakus <laughs> bukan, ya. uh, Jadi terus ada per perumpamaan lain yang menarik. Yeah. Menulis itu seperti menyugui seseorang, me menjamu seseorang, atau lebih tepat men menyugui Katakanlah saya punya gelas, anggap saja ini gelasnya. Ya. Uh -huh. Bagaimana mungkin antum namanya Mas saya sapa Mas Tris, ya. Yeah. Mas Tris, silakan minum. Sementara gelas yang saya sodorkan itu kosong. Kan apa ya tidak patut kan? Oh. Mas Tris, tolong silakan minum. Mas Fris tamu saya. Sementara gelas yang saya pegang untuk disodorkan ke antum adalah gelas kosong. Maksudnya apa? Akan layak, akan patut kalau gelas itu ada isinya. Nah sama dengan tulisan, tulisan itu akan bagus disuguhkan kepada orang, dinikmati orang, ada bobotnya. Kalau keluar dari kepala yang sudah kita isi dengan berbagai ilmu, dengan wawasan, dengan pengetahuan. Nah, itu akan terjadi kalau kita baca, baca dan baca. Oke, oke, oke. Jadi itu siap. perumpamaan yang sangat menarik. Jadi kawan-kawan, ayo aktif menulis dan dan harus diduli dengan kecintaan dan suka membaca. Okay, <laughs> saya, siap, saya, baik. Saya, saya, baik. saya bilang cinta karena harus ada apa? perasaan itu agar agar suka membaca itu tidak cuma sekedar menulis nih berarti hmm. Pak Anwar hmm. ini. Baik. Uh, Pak Anwar, ini kan uh, berarti dari muda memang sudah suka menulis dan ini jarang. Enggak semua penulis proy itu memang berawal dari nulis opini di Rekor. di koran. Hmm. Nah, ini dulu gimana ceritanya kok bisa ketemu dengan proy media terus akhirnya bisa ada Terlahir empat buku ini dan hampir lima itu, Pak Nar. Saya kenal CEO apa uh, Media, Irham uh, Mas Fani. Saya memanggilnya Mas Fani. Fani Rahman. Uh, saya lupa tahunnya. Tapi jika dikira-kira 2000 berapa ya? Sebut saja 2010 kira-kira. 2010. Saya bertamu dengan kawan Hidayatullah Surabaya ke rumah Ustadz Fauzul Adim oh, hari Selasa 2010. Uh, terus seharian kami di situ okay. tim dari Hidayatullah Surabaya itu bertiga, ya, saya dan dua kawan saya. Seharian di situ menjelang malam ditahan pulangnya sama Mas Fazil Jangan nanti saya antar ke tempat pemberangkatan bis. Antum bisa sampai Surabaya subuh. Hmm. Nah kira-kira jam setengah sembilanan kira-kira mulai berdatangan teman-teman hmm -hmm. yang di kemudian yang di kemudian menit saya tahu mereka adalah dari Proyu. Oh pas ProYu. Untuk acara pro garasian. U. Oh iya ada. Cara Karena itu rutin hari itu hari Selasa iya. jadi teman-teman Proyu itu punya acara tetap tiap Selasa malam kumpul di rumahnya Pak Fauzil. Rumah Fauzil ya. dalam hal ini garasinya Mas Fauzil yang disulap menjadi uh, ruang diskusi tentang banyak hal. Oh, kan? berarti berawal dari ketidaksengajaan. Atau... Itu yeah. berkah Allah itu. Nah, sebelum itu, sebelum perubahan itu, saat di Surabaya saya dibekali info oleh Pak Z Baktir. Pak Z Baktir itu sahabat saya, sangat senior, mungkin usianya sudah 75 atau lebih, aktivis PI juga. Oh, beliau juga. Punya toko buku ha -ha. dan jaringan distributor buku termasuk yeah. beliau bagian dari jaringan distribusinya buku-buku Proyu uh, uh, sangat yeah. akrab saya dengan beliau. Panwar, kalau suatu saat ke Jogja ya, cari dan kenalan dengan saya lupa dia pakai mas atau pak ya sebut hmm. saja Pak Fani ya Pak Fani beliau CEO Proyu silakan berkenalan sebut nama saya <laughs> terus Mas Fazil kembali ke garasi tadi itu Mas Fazil mengenalkan bawa kami dari hidayatul surabaya terus ini teman-teman proyu yang tiap selasa malam rapat non formalnya untuk hmm. banyak tema itu dikenalkan hmm. siapa-siapanya itu termasuk mas fani itu alirham nah begitu oh ini saya, batin saya oh ini mas fani saya bilang terus saya dekati salam dari ya insyaallah titip salam insyaallah pak zed itu dari pak Z saya sahabatnya oh ya ingat saya salam balik Oh gitu. Terus saya telepon Pak Z, karena senang ya. A -a -a. Pak Z, saya malam ini sedang bersama Pak Fani. Ini beliau saya saudarkan telepon saya. Hanya Mereka dialog. Itu perkenalan pertama kali dengan apa Mas Fani itu. Saya lupa apa ada pertemuan lagi setelah itu. A -a -a. Tetapi saya ingat 2011 ketemu di Surabaya. Setahun setelah kejadian tersebut. 2011 ya. Jadi mereka teman-teman pro itu punya tradisi. Terutama sawal, sawal, sawalannya istilahnya itu mereka keliling oh, ke jauhnya. ulama, oh, apa gaya, namanya, gaya. apa istilahnya, sawal penulis. Mm -hmm. Jadi, pro uh, proyu tim penulis, tim uh, penulis, dan apa ya, ya proyu dan tim penulis, sawan ke berbagai ulama, berbagai tokoh masyarakat untuk apa yang ngangsu ilmu atau apa istilahnya mm -hmm. itu. Nah, kala itu mereka habis pulang dari Pamekasan Madura. Ya, di saya sendiri orang pamakasan. Cuma saya di tengah kota, sementara kiai yang dikunjungi mereka itu sedikit di luar kota, kira-kira 10 km dari rumah hmm. saya. Nah, ketika mereka pulang, mereka kan harus melewati Surabaya kan dari Pamakasan itu. Mereka akan mampir ke Pak Z bakter itu. Oh. pemilik toko buku Media Edam ah. Ketemu di situ berarti Anwar. Nah, Pak Z telepon saya. Ah. Pak Anwar, saya tolong saya ditemani. Oh. Ini teman-teman Bro mau ke kesini, uh -uh. maka saya meluncur ke toko buku itu dan saya datang duluan, mereka belum datang. Akhirnya jagongan diterima Pak Zed itu uh, menjelang pulang, jadi saya tahu apa mereka akan pulang. Saya minta waktu ke almarhum itu Mas Fani, Mas, aku punya naskah Mas, boleh kita, saya minta waktu bareng beberapa menit? Oh iya silakan, akhirnya kami Pinjam ruang kerjanya sama Pak Sir itu hmm. ngobrol berdua. Sementara di situ. mereka di ruang tengah, nah, pertama kali diterima di jamu itu, kan berdua saja di ruang di pemilik buku itu toko buku itu. Karena mereka akan pulang, saya singkat saja masa bawa buku ini naskah ini. Waktu itu saya bawa naskah uh, semacam panduan bagaimana orang bisa menulis artikel, resensi dan buku hmm, berarti malah bukan buku ini ya yang bukan. yang jadikan, tawarkan ke nah, Mas Hani. Beliau itu ya. responnya cepat uh -uh. dan memberi peluang yang lain. Jadi tidak mematikan apa ya semangat orang. Oh. Itu luar biasa itu. Enggak, kalau ini enggak. Tapi tolong buatkan saya buku yang menghimpun katakanlah puluhan tokoh uh, pejuang dakwah yang sudah meninggal. Loh, kok yang begitu, Mas? Syaratnya? Iya. Kalau biografi seseorang sudah meninggal aman kita tulis Bide, apalagi kita masih hidup, apalagi kita tahu sampai dia meninggal itu bagus aneh rekodnya sampai meninggal itu kata hmm. hmm. ya dalam penilaian kita manusia. tapi kalau masih hidup kita tulis biografinya berisiko kita nggak tahu sekarang bagus belakangnya seperti apa kita tuh kalau yang sudah meninggal kita tulis itu aman oke siap berarti oke. ini justru lahir dari ketidaksengajaan okay. juga ya pak Anwar ya bisa yang. bisa uh -uh. atau hikmah Uh, Silaturahim bisa oke, okay, siap, 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 oke, okay, Pak Anwar. Ini karena keterbatasan waktu, uh, apa namanya? Uh, kita akhiri dulu podcastnya sampai sekian. Nanti insya Allah, kita kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi, termasuk yang buku baru nih, Pak Anwar. terima kasih oh, banget, sangat Pak Anwar. Senang, sudah, sangat senang berkenan mampir ini berkenan diculik sama tim Proyu ini <tik> penculikan <tik> yang nikmat <tik> okay. semoga nanti pas pulang uh, selamat sampai tujuan nih Pak Anwar baik teman-teman terima kasih udah nyiwa uh, nyimak ini Pak Anwar Jalani penulis empat buku Proyu Media kita insya Allah kapan-kapan akan lagi sama beliau baik kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam